Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Kali ini kita berbagi tips cara mengatasi saluran pembuangan air yang tersumbat ya teman-teman. Dan kita langsung simak saja videonya. Jadi ini ya teman-teman, posisinya di dalam tandas ya. Dalam tandas. Ini saluran pembuangan airnya tersumbat. Ini airnya sudah sampai lutut. Sampai lutut tenggelamlah rumah. Ini airnya sudah tidak bisa turun ya teman-teman. Dan ini saluran pembuangan ya teman-teman. Ini sudah bisa turun karena banyak sampah. Biasanya kalau sampai seperti ini faktor sampah banyak yang jatuh di dalam karena ini sudah tidak ada penutupnya juga. Yang utamanya itu rambut teman-teman. Kalau rambut jatuh ke dalam memang pasti sumbat. Ini untuk tandas ya, kalau tempat kamar mandi pun juga sama seperti ini, kalau sumbat nggak bisa turun juga ini ya. Ya semua udah penuh di dalam. Jadi untuk mengatasinya teman-teman, kita cukup menggunakan pipa yang 2 inci ke PVC ya, yang 2 inci ya, atau ini khusus untuk pam air juga, ini khusus untuk pam air, tapi ini tidak kuat menekan ya, dia tidak kuat menekan. Sekarang kita coba ya. Kita coba yang ini dulu. Ini tidak bisa ya teman-teman. Ini kita tidak bisa gunakan. Ini tidak kuat menekan. Lebih bagus kita gunakan pipe yang 2 inci. Yang seperti ini. Dan ini bisa masuk di dalam ya. Bisa masuk ke dalam. Jadi caranya kita tutup satu ujung ini, jangan bagi keluar angin keluar. Ujung ini jangan bagi angin keluar. Pamnya sepertinya teman-teman. Dan pipe yang kita gunakan usahakan jangan terlalu longgar ya teman-teman. Supaya semasa kita pam airnya tidak keluar lewat bagian samping ya. Jadi kalau kita pam itu dia tolak ke dalam, airnya tertolak ke dalam. Karena airnya di dalam sudah banyak kotoran yang masuk, jadi airnya memang lambat turun. Thank you.
Oke ya teman-teman, sekarang kita sudah siap. Sudah kering. Dan air lagi ya. Ini penyebabnya karena banyak kotoran dalam, utamanya rambut. Rambut harus dijaga di sini, jangan jatuh ke dalam ini. Kalau jatuh ke dalam ini, ya otomatis ini sangkut karena rambut itu melekat di pipe ya. Di pipa. Oke, mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih.